Oh, selamat datang di channel MTL Manhua. Di sini kita tidak usah didengarkan. Ini hanya untuk monet, teman-teman. Oke, dia sebenarnya sudah mengaku ya. Dia mengaku bahwasanya kenapa ingin mengalahkan Yeyun ya, karena supaya nanti kompetisinya jadi lancar. Dan juga kalian katanya, bagaimana bisa, kata si cewek ini ya. Hati-hati. Kemudian si Yeyun langsung mau menghajarnya. Menghajar di sini saja. Apakah kamu punya keberanian? Dia menggunakan tech speed-nya ya, teman-teman. Kemudian dia menyerang dengan kipasnya. Kipasnya mengeluarkan semacam belati ya. Hanya seperti itu katanya oleh Yeyun. Gampang apa namanya, teman-teman, gampang untuk dihadang ya. Selanjutnya di sini kita bisa melihatnya, teman-teman. Di situ hancur ya. Selanjutnya terjadi Yeyun memukul. Nah, dia terkena serangan tersebut. Dia menjadi terpukul ya. Serangannya sampai apa ini namanya, terjadi seperti gempa. Bagaimana mungkin dia terkena apa namanya, wajahnya terkena, teman-teman. Bagaimana bisa, katanya dia lebih rendah ya, tapi kecepatannya sangat cepat. Kemudian kipasnya menjadi hilang ya, dibuang kipasnya. Sangat cepat si Yeyun ini. Kemudian setelah itu, kamu tidak pantas, katanya. Nah, kipasnya terjatuh. Tidak mungkin, dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ke bawah lagi, teman-teman. Kita ke King Master dulu. Bikin master, kita buang yang ini, teman-teman. Setelah itu kita buka ya crit new. Setelah kita crit new, kita masukkan yang di sini. Setelah itu kita buat, teman-teman, masukkan. Nah, ini masukkan yang di sini, kita perbesar, teman-teman. Selanjutnya kita perpanjang. Perpanjang sampai mana? Sampai sini saja ya, sampai 9 ternyata, teman-teman. Gak banyak. Oke, selanjutnya kita masukkan videonya di sini sampai 11. Oke, selanjutnya kita cropping. Ke bawah, cropping sampai sini, teman-teman. Oke, sudah selesai croppingnya. Kemudian setelah selesai cropping, kita lanjutkan videonya song. Nah, ini teluk. Kemudian kita beri, teman-teman. Setelah itu kita share HD ya, yang HD. Kita kembali ke laptop sekarang. Nah, dia sudah terluka. Dia menjadi marah kepada Yeyun. Kemudian ternyata dia diserang dari belakang, teman-teman. Ini dia menjadi terkejut, dia terkena serangan. Bagaimana bisa, katanya. Nah, aku juga pura-pura ya. Bukan hanya kamu yang bisa pura-pura. Bagaimana bisa kamu telah makan pil itu? Nah, ternyata dia pura-pura, teman-teman, tidak memakan pil ya, dibuang pilnya.
Kemudian setelah itu dia terjerembab ke tanah. Nah, dia terjerembab. Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Katanya tidak boleh membunuh satu sama lain. Katanya ya. Dia juga memikirkan tentang hal ini ya. Jadi dia tidak akan mati katanya. Gampang saja membuat membuat seperti itu. Dan juga dia bisa diakal-akalin. Kemudian dia dipegang ya oleh si Yeyun. Mengapa dia tahu? Pasti kamu ingin seperti itu ya. Ada jalan keluarnya. Tapi tidak ada, tidak akan mungkin. Lihat ini katanya. Kamu telah dihancurkan, lihat. Ternyata itu adalah apa ini namanya teman-teman? Stone ya, stone apa ini teman-teman? Kita diin dulu. Select dulu ya color range, kita pilih yang shadow. Select lagi modify expand, kita pilih yang 15. Pasti 15 teman-teman ya. Fill coba. Fill teman-teman, kita udah terjadi seperti ini ya. Kita gambarnya kita perbaikin. Kita ke atas kan teman-teman, yang ini ya kurang besar, ini kurang besar. Nah seperti ini. Oke, setelah itu di sini kita blok dulu teman-teman, blok lagi teman-teman. Setelah itu kita select color range, kita pilih shadow, select lagi modify expand, kita 15 fill. Ternyata di situ sudah terekam semua ya, jadi ketahuan sudah ada buktinya sekarang. Bagaimana bisa katanya bisa kamu mempunyai seperti itu? Aku punya banyak katanya itu. Nah sekarang kamu tidak bisa apa-apain. Ikat dia katanya. Tapi sebelum itu, sebelum diikat katanya ya. Nah, apa yang kamu lakukan katanya? Selamatkan aku. Save me katanya, selamatkan aku. Nah, ini teman-teman sudah selesai. Kita dapat berapa di sini? Masih 8 ya, kita nanti buat sampai selesai teman-teman. Setelah itu kita lihat di sini, what a bad luck. Sangat buruk katanya. Sebenarnya aku ingin menghancurkanmu ya sebelum inner disciple kompetisi, tapi sepertinya aku tidak bisa melakukan itu. Tapi aku tidak I'm not lying to you. Meskipun pil ini resist ke poisonous miasma, selama kamu activate your internal power, itu akan blacklist ya, ada serangan balik. Bagaimana bisa? How cold? Bagaimana bisa kamu berbohong, Junior Brother Xiao?
stay away, menjauh. Disuruh menjauh ini teman-teman, menjauh dulu, stay away. Kemudian setelah itu kita ke YouTube dulu teman-teman. Kita akan upload ya. Oh ya, upload yang ini. Kemudian ini Master of Immortal Cultivation ya. Di sini 20 English. Kemudian setelah itu kita ini di Slimer ya. Salin. Oke. Ini tambahan playlist Master of Immortal Cultivation sudah selesai. Kemudian setelah itu kita upload teman-teman. Selesai upload kita kembali ke laptop lagi. Careful, hati-hati. Nah, ini kita beri careful ya. Kamu pintar. Kamu ternyata tidak minum pil sama sekali ya. Sama sekali. Meskipun ini sulit, sepertinya aku harus solve you dia. Aku harus menghancurkanmu di sini. Benarkah? Apakah kamu mempunyai kepercayaan diri pada dirimu? Kamu itu sangat memang musuh yang luar biasa ya, tapi ternyata HBT kamu mati seperti ini katanya. Habit win diantara kamu dan aku. You can only die, I can live. Kamu bisa mati ya, aku bisa hidup. Dapat berapa? Masih dapat 12. Masih lama, kita lanjutkan. Oh ini ya, kita lanjutkan. Dia terkejut teman-teman. Aduh, ini aja. Selanjutnya kita di sini kita perbesar. Oh ini ya, kemudian kita 48. Setelah itu kita ke bawah lagi. How can this it be? Bagaimana bisa seperti ini katanya. Kita ke bawah. Selanjutnya his level, kekuatannya apa? Odinjak coy. Masih 54, masih lama ini. Kekuatannya pas lebih di bawah dariku ya, tetapi ternyata kekuatannya sangat kuat. That I can react at all. Aku tidak bisa react ya. This speednya, kecepatannya sangat luar biasa. Tidak bisa bereaksi sama sekali. My fun itu kipas ya, kipasku katanya. So powerful, make me tremble, buat orang seperti itu ya. You are not qualified, kamu tidak pantas mengambil kehidupanku. No, it's impossible. Tidak mungkin katanya. Aku ternyata actually lost. Ternyata aku kalah. Yeyun, I'm going to kill you. Aku akan membunuhmu, Yeyun.
115 kita lebihin dikit ya. Kita beri di sini teman-teman, kita perbesar aja 48 di sini. Oke. This is ke bawah lagi. Nah, bagus. Dan move. Jangan, katanya jangan bergerak ya. Jika tidak, kata the whip sting your then just your shoulder. Impossible. Tidak mungkin. Kamu pasti mengambil minumnya itu. Bagaimana kamu tidak, katanya.